Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Utusan Malaysia. Ada yang sanggup buat perkara terlarang Zizi Kirana. Petaling Jaya memberi pandangan terhadap isu dengki. Sesama artis penyanyi rap tanah air Zizi Kirana berkata seseorang itu tidak sewajarnya mempunyai sifat dengki terhadap rakan industri kerana sudah tertulis rezeki masing-masing. Namun, penyanyi lagu popular nah mengaku perkara tersebut ada berlaku dalam kalangannya dan sanggup melakukan sesuatu yang dilarang gara-gara memiliki sifat dengki terhadap seorang. Jika kita mengambil positif dengan tidak berlaku dengki, itu lebih baik. Tetapi kita perlu yakin kepada Tuhan yang memberi rezeki. Jadi, bila kita lihat rakan lain lebih daripada kita, tidak sewajarnya kita mempunyai sifat dengki yang begitu negatif, tidak boleh. Kita pun tahu, sebenarnya memang ada terjadi sebegini dalam kalangan kita, ada yang sanggup melakukan perkara tidak sepatutnya gara-gara dengki dengan kelebihan orang lain, katanya. Istri kepada pelaku Yusuf Barin itu juga menyifatkan masalah pemikiran dan hati seorang itu adalah asbab mereka mempunyai niat dengki sesama sendiri. Tegas Zizi, sebaliknya kejayaan rakan harus dijadikan sebagai motivasi untuk memperbaiki diri dan berserah kepadanya, bukan sebaliknya. Sebenarnya punca itu daripada pemikiran dan hati seorang. Jika pemikiran sentiasa bersangka baik, apatah lagi dengan rakan dan saling menyokong, dia juga akan mengikuti kejayaan yang sama. Kenapalah anda dengki? Tak sepatutnya. Sememangnya sifat dengki itu paling merusak hati. Kita berbicara pemikiran, elakkan berkawan dengan sekeliling yang sebegitu. Sepatutnya kita perlu menjadikan ia sebagai motivasi supaya dapat memperbaiki diri untuk berusaha lebih keras lagi dan berserah kepada Tuhan, tuturnya ketemu Bual. Sekian berita hari ini, sekian terima kasih.